Dewi Persik pernah menunjukkan rasa bangganya memiliki calon suami seorang pilot. Ia bahkan memamerkan cara untuk mengecek gaji pilot. Cara itu diduga sengaja dilakukan untuk menunjukkan gaji calon suami kini. Sang penyanyi dangdut mantan istri Saipul Jamil itu diduga sudah putus dengan sang pilot. Diketahui, isu Dewi Persik putus dari kekasihnya yang berprofesi sebagai pilot, Ruli, beredar luas. Hubungan asmara keduanya diduga kandas di tengah jalan. Mengenai kabar tersebut, Dewi Persik pun memberikan klarifikasi. Penyanyi 37 tahun itu pun tak menampik kabar putus. Ia mengaku memang seorang janda yang hidup sendiri dan belum memiliki suami. Lebih lanjut, sang asisten berdalih hubungan Dewi Persik dengan sang kekasih baik-baik saja. Gaji calon suami Dewi Persik kini jadi sorotan. Bagaimana tidak, penghasilan Ruli sebagai pilot ternyata tembus 100-200 juta. Gaji Ruli sebagai pilot itu dibongkar langsung oleh Dewi Persik. Melalui siaran langsung di akun media sosialnya beberapa waktu lalu, Dewi Persik membeberkan gaji sang kekasih yang konon mencapai 200 juta rupiah.